memaafkan atau apa ya, berdamai ya. Ya mungkin kalau memaafkan mungkin mau ya secara pribadi, cuman kalau proses hukum Sarah minta tetap berjalan. Terus buat apa ada aturan, ada pasal-pasal, ada undang-undang kalau tidak diterapkan, ya kan? Bang, kalau misalnya seandainya dari pihak sana tetap mendesak untuk ajukan apa referral juga, ada persyaratan tertentu nggak sih? Artinya jika nanti Sarah juga kalau misalnya membuka, ingin mediasi perdamaian gitu, ada mungkin cara-cara tertentu yang diberikan ke nggak ada sih, Mas. Sebenarnya Sarah sendiri untuk ketemu sama si Rizal pun juga udah males. Makanya menanggapin surat panggilan ya untuk mediasi, agar supaya si Sarah dengan si Rizal bertemu di fasilitasi penyidik di Polda Metro Jaya ini. Makanya kami datang ke sini untuk memberikan surat tanggapan bahwa di dalam surat tersebut si Sarah menolak. Menolak adanya mediasi, dan Sarah sendiri meminta agar supaya permasalahan ini tetap berjalan on the track sebagaimana mestinya sampai ke peradilan, biar supaya ada sanksi hukuman yang didapatkan oleh terlapor, biar supaya adanya efek jera. Dan ini sebagai apa ya, mungkin presiden buruk ya, dan setidaknya bisa menjadi contoh ya bagi masyarakat luas, khususnya dalam hal ini si suami, agar supaya menjaga etika Bang terhadap istri, bisa lebih menghormati dan menyayangi, jadi tidak diperlakukan seperti itu. Oke Bang, ada informasi terkait hari ini ada pemanggilan Rizal kepada penyidik. Abang sendiri menerima informasi tersebut Bang? Jadi kebetulan memang ya fungsinya saya sebagai kuasa hukum korban tentunya kan memonitoring ya, mengawal jalannya proses penyelidikan dan ataupun penyidikan. Dan tentunya menjadi kewajiban saya untuk menanyakan, karena tentunya saya harus memberikan progres ya, informasi bagaimana tindak lanjut yang dilakukan penyidik dalam menangani perkara di sini. Dan informasi dari penyidik kemarin itu memang bahwa penyidik sudah mengundang terlapor hari ini jam 1 siang untuk dilakukan klarifikasi atas laporan Sarah dugaan tindak pidana membuat pengaduan palsu, pencemaran nama baik dan ataupun fitnah di unit Jatan Ras. Ini laporan yang keduanya si Sarah terhadap si Rizal. Nah, terlepas si Rizal bilang tidak ada panggilan atau segala macam, ya itu haknya dialah. Cuman di sini saya menyampaikan apa yang sudah disampaikan sama penyidik. Kira-kira seperti itu. Ya nanti teman-teman sendirilah tanyakan kepada si Rizal apakah hari ini memang dapat panggilan atau tidak, atau dapat undangan atau tidak, kan gitu. Menurut Sarah gimana sih melihat kalau Rizal dua kali berarti kena panggilan terus kayak sudah ngelak kalau apakah emang karena dia takut di ekspos oleh media atau bagaimana dia, kalau dari pihak apa sih aku nggak tahu ya kenapa dia kamera kak tapi kamera ya tapi ya itu hak dia ya, dia mau ngelak atau mau gimana, tapi kan semua ada buktinya ya. Perlu saya tambahkan, mungkin justru saya akan balik bertanya kepada teman-teman media, sebelumnya memang sudah ada pengalaman atau tidak? Nah, mungkin kita bisa apa flashback ke belakangnya, apakah pernah dulu si Rizal dipanggil, diperiksa, dia bilang tidak ada dapat panggilan, ternyata tiba-tiba dia nongol. Nah, itu teman-teman sendirilah yang bisa menyimpulkan. Jadi di sini kami hanya menyampaikan sesuai apa yang sudah disampaikan, tidak mungkin kami yang namanya menyampaikan sesuatu hal yang tidak benar. Oke. Kira-kira seperti itu. Oke. Oke. Ada bukti atau apa surat yang bisa ditunjuk? Gak ada. Ada sih, ada bukti apa? Boleh. Dilatin, gitu. Jo, surat. Artinya membantah semua Bang ya. Iya, baik ini surat yang dibuat oleh Sarah. Jadi intinya di sini menyampaikan perihal keberatan mediasi ya. Sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi dan ini ditandatangani langsung oleh Sarah. Ya, atas nama Sarah ya. Ini langsung. Jadi saya minta yang bersangkutan langsung hadir biar supaya jadi jelas, tegas, terang benderang. Jadi bukan lawyernya lah
nanti yang mengada-ngada. Jadi saya perlihatkan secara langsung sebagai bukti bahwa surat ini sebagai bentuk penolakan Sarah terkait adanya restoratif justice atau mediasi dengan Sri Ria. Oke. Berarti membantah semua ya, Pak, terkait pihak Sarah yang mengajukan RJ ke pihak penyidik untuk yang pasti ya. Saya sampaikan secara tegas dan terang benderang bahwa di sini Sarah tidak pernah mengajukan permohonan restoratif justice atau mediasi dengan Rijal agar permasalahannya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Nanti silakan teman-teman tanyakan sama pihak penyidiknya, dan tentunya permohonan restoratif justice si Rijal tentunya ada fisik suratnya. Nah, nanti tinggal siapa yang benar, siapa yang salah, tinggal nanti disimpulkan sendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, tunggu Bang.